In people, heboh, 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 heboh. Jadi, tepat hari ini itu adalah wedding anniversary-nya Arhan dan Zize. Tapi nih ada kado yang tidak diharapkan. Jadi ada rumor kalau Zize ini selingkuh sama Salim. Aku mau ngeringkas apa yang sudah terjadi di X semalam. Di luar dari beritanya itu bohongan atau beneran, tapi kalau misalkan bohongan itu udah fitnahnya parah banget. Bilang katanya Arhan itu nelfon Rachel V-nya. Dan dari captionnya itu kayak membahas tentang perselingkuhan antara Zize dan juga Salim. Terus tiba-tiba ada bukti-bukti lain yang bilang kalau misalkan Zize itu katanya udah ditalak sama Arhan. Dan di X bilang kalau misalkan Zize itu berselingkuh bukan cuma sama Salim, tapi sama beberapa laki-laki. Termasuk sama laki-laki yang pernah dekat sama Fuji. Dan beritanya itu selalu berhubungan dengan seksual, bahkan ada yang bilang melakukan trisam. Dan yang gak habis pikir, beredarlah video syur yang mirip Azizah. Aku gak tahu ini beneran atau fitnah. Kalau memang fitnah, itu udah keterlaluan banget. Kalau ini beneran fitnah, aku berharap sih si artis tersebut klarifikasi. Istri Pratama Arhan, Aziza Salsa, diduga ketahuan FCS dengan selingkuhan. Kini disebut Aziza telah kabur. Video syur mirip Aziza Salsa, istri Pratama Arhan, viral di media sosial. Aziza diduga selingkuh dengan Salim New Direr. Salim New Direr merupakan pacar dari Rachel V-nya. Di media sosial tersebar video syur mirip Azizah yang menunjukkan area sensitifnya. Setelah kasus ini mencuat, Azizah disebut-sebut telah kabur. Hal itu terbongkar setelah Rachel V-nya mantan pacar Salim New Direr membongkar lewat unggahannya di Instagram Story. Di mana Rachel V-nya mengunggah fotonya bersama Aziza Salsa dengan backsound berjudul Traitor yang dinyanyikan Olivia Rodrigo. Lagu Traitor sendiri diketahui menyinggung soal pengkhianatan. Tak hanya itu, Rachel V-nya juga memberikan komentar emoji ular di unggahan Aziza Salsa. Komentar Rachel V-nya itu pun saat ini sudah dihapus. Namun, jejak digitalnya masih tersebar di media sosial. Meskipun begitu, hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi dari pihak-pihak yang bersangkutan mengenai isu perselingkuhan Aziza Salsa dengan Salim New Direr. Namun, tagar Arhan dan Zize sudah terlanjur viral di media sosial dan menjadi buah bibir netizen. Aziza Salsa, istri Pratama Arhan, dituding selingkuh tepat di 1 tahun pernikahan mereka. Perjalanan pernikahan Pratama Arhan dan Aziza Salsa tengah diguncang isu perselingkuhan. Ironisnya, kabar tak sedap ini muncul di saat usia pernikahan Arhan dan Aziza Salsa genap 1 tahun. Terbaru, Pratama Arhan merespon kabar dugaan perselingkuhan Aziza Salsa dengan sebuah foto pernikahan pada Rabu pagi. Dalam foto tersebut, Pratama Arhan menandatangani buku nikah bersama Aziza Salsa. Sebagaimana diketahui, Pratama Arhan menikah dengan gadis yang akrab disapa Zize pada 20 Agustus tahun 2023 silam. Pernikahan dua sejoli ini digelar di Jepang saat Arhan masih membela Tokyo Verdy. Kala itu, Masjid Indonesia Tokyo menjadi saksi ikatan janji suci Arhan dan Zize. Sejumlah tokoh sepak bola mulai dari Indra Syafri hingga Erick Thohir hadir pula dalam momen bahagia tersebut. Selama 1 tahun bersama, tak banyak kabar miring yang beredar tentang Arhan dan Zize. Namun kini, Zize terseret pusaran isu perselingkuhan dengan kekasih Rachel V-nya Salim New Direr. Dugaan perselingkuhan tersebut pun tersebar dan viral di media sosial.